Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahu ta'ala qur'anul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sa'alimu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh umiddat lil muttaqin. Hadirin jemaah iman, misal-misal mengharapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kurang saya biasa kontrol harium serta ke Taros. Saya kurang malam Taros rugi karena dinten Jumat malam Sabtu. Anu semua biasa sekali kemudian merupakan pengajian dan terkait pelaku PCPC pengumpul. Oke, punya rekna rapos rasa daya ayuna terus bukti karena sasi jurukona berarti dari jurukona ya, dan peraturan para terus melewati sasi dan satu rencana sasi sawal, oke satu rencana oke sasi Ramadan. Jadi kita harus rasa cikennya kurang sekaya ayah dinas sasi Ramadan terus mincap karena satu sawal Idul Fitri. Oke ayahnya sasi sawal perantos rese serta perantos mincap karena karena komitor rumah di internet tapi kaping 10 ya NT kaping 10 Jurukoda 1 sasi Jurukoda berarti kurang bakal mayunan sasi Jurhijan. Tapi sasi-sasi dinam Islam anu kurang kalaman memiliki masalah sepotong kerja memiliki Ramadan, sana sasi Syawal, Ramadan, Sawal, Zulkomda, Zulhijjah. Memang ia kurang kada kuningan, jadi kuningan itu sana sore sasi Masehi. Di Sarawak makan sasi Masehi, makan karena kami nunggu. Tapi dalam makan sasi Islam, sasi Dina penanggalan tahun Hijriah, Sarawak mungkin sasi nabi terapa tapi sasi nabi umum tapi nama tapi alhamdulillah orang namun kayaknya terus bukti karena sasi Jurukoda tapi sabu berarti sasi payun kurang mayunan sasi Jurhijjah. Dina sasi Jurhijjah ya ayah ibadah anu disarengatkan anu di contohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kami anu angkat melaksanakan ibadah haji amosna dilaksanakan dengan dia di itu kami kurang sadaya dinasasi juhi jate ayat ibadah di contohkan yaitu tinggalkan kaping sarapan juhi jate kaping 10 oke 100 eta 11 12 13 Juliyah kaping 8 Juliyah anu dicontohkeun ku Rasul teh saum arwah terus kaping 8 Juliyah sehingga kaping 8 Juliyah disarengkeun dicontohkeun saum arwah sosana sukumna sunat mari kautamaan Rasul tuka
pusana ini madiatan konstabilan. Kita sarung arpake mungkin kurang menjelaskan sasasi diri. Yaitu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun dosa lampung, oke 1 tahun bakal lengkap. Dinakapin 10 Juliah, ayat di contohkan ke Rasul ternyata dina 10 Juliah itu sebab Idul Adha. Di contohkan melaksanakan sholat sunat Idul Adha, oke sabada sholat sunat Idul Adha, kangen jalmi anu mampu disarekatkan di melaksanakan kurban. Jadi karena pelaksanaan kurban deh, karena sasaran hadir, karena paling satu dua sasi payun dia kurang mayunan karena itu ada. Oke, di nakapin 11, 12, 13 juga disebut ayam kasri atau hari dari kasri. Dari dia yang 11, 12, 13 menggunakan kesempatan ini dari mencir hewan kurban. Jadi dalam setiap kami 10 Juliah terkacau berhenti. Ternyata baru milik dengan kami 11, 12, 13 Juliah. Dari sama sangat berkurban dengan kami 11, 12 karena 13 Juliah. Mana melalui utama? Salah sama pada kami 11, 12, 13 kami wajib. Sapanya mereka pelaksanaan anak-anak kurban. Jadi biasa wajib pelaksanaan itu dina kami 11, 12, 13 Juliya. Pemilihan dina ayat-ayat Al-Quran. Maka tanpa satu materi menjadi kelompok sinusin muring kali orang sadaya soksana soal kosna Idul Adha teh sasasi diri. Namun tantos ya satu materi dengan surat Al-Imran ayat 173. Yang kurang sadaya kudu gagancangan karena panghandura serta kudu gagancangan karena mencapai surga. Karena pemikiran ayat ayat sasasi diri dan caranya berarti persiapan. Mungkin melaksanakan kurban berkaitan sarang harta ukuran dari keluarga diambil melaksanakan kurban. Sehingga kurban disiapkan di awal posnya biasa melaksanakan kita ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban pemikiran di Al-Quran ya ibadah anu bahkan di zaman Nabi Adam alaihissalam oke para pesona sanget. Jadi sanes suai alasan milukna umat Nabi Muhammad urang sadaya di zaman Nabi Adam ieu para pesona sanget ibadah kurban teh. Jadi asa kurang ditinggal mengkawal dina surat Al-Maidah ayat 27. Ini yang diingatkan Alhamdulillah dengan syaitan rohim waktu alaihim nabalat naika dan bilha ismur roba kurbanan patuhu bila min adihima walam yutaku balmina akor kola waktulan naka kola innama yakaku balur lohu bina mutakin. Jadi di zaman Nabi Adam kemitos dilaksanakan di ibadah kurban eta kurbana 2 orang anak Nabi Adam eta Habil sareng Qabil. Ngan tangtosna ieu aya kedah janten Ibron sakaligus takdir kami urang sadaya. Mangkin kita tuntun eta aya ayat kalimat innama yataqabbaluhu minal mutaqin. Mari kita tosna sagala rupa ibadah nu urang dilaksanakeun sesuai ibadah kurban
ibadah ibadahnya ditampi ku Subhanahu wa taala. Mangga daraya ngaposna urang ngalaksanakeun ibadah. Pamisir dia mah hanas capek kita ngalaksanakeun ibadah. Keluar tenaga, bahkan keluar harta, keluar materi, tapi ternyata teu ditampi ku Subhanahu wa taala. Sehingga urang terus berusaha yang ibadah urang teh kena dianter ibadah anu ditampi, kena dianter ibadah anu makbul, ibadah anu ditampi poros Subhanahu wa taala. Mergi digambarkeun poros Subhanahu wa taala yang aya jalma-jalma anu manehna ngabogaan boga rasa geus nyeun kahayaan, bahkan mungkin manehna ngarap ieu teh merupakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata digambarkeun ka Al-Qur'an ulaika habitur amalun. Manehna amal-amal manehna teh musnah. Jadi teu aya hasil naon, teu aya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal manehna berpikir ya dia teh merupakeun yang dia dan merupakan ibadah kalau Subhanahu wa ta'ala ternyata kalau digalakkan dari Al-Quran ula ika habitur amalu marayana amal-amal marayana habitur dunit musnah. Nah, dina surat Al-Maidah ayat 27 tadi kalau Subhanahu wa ta'ala nah, jelaskan dina ayat yang ditampina ibadah kalau Subhanahu wa taala anu jadi syarat eta ibadah dari kami nyaeta dasarna takwa. Perintah ayat kulingakeun innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Saestuna Allah narima ibadah teh ti jalma-jalma anu takwa. Jadi dasarna ngalaksanakeun eta ibadah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala di mana dasar hate takwa. Sarta dimaksud takwa nyaeta ahsanu wa aswaku. Jadi ngalaksanakeun ibadah kalawan dasar miharep ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, daya tujuan naon sarta oge aswalu prakprakanana pelaksanaanana sesuai saran sakumaha anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi lamun jalma melaksanakeun ibadah dasarna teh ikhlas miharep ridho Allah teu boga tujuan naon tapi prakprakanana teu sesuai saran contoh Rasul mulai mandi atau prak-prakanan memang leres sesuai semua yang dicontohkan ku Rasul ngan dasarnya lain karena Allah. Sehingga anu tadi yang bakal melaksanakan ibadah maka dasarnya kudu karena Allah oge prak-prakanan sesuai saran sakumaha anu dicontohkan ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasul sareng para sahabat rengse ngalaksanakeun salat Idul Adha, maka harita ternyata aya domba kurdina geus dipencit eta domba teh. Jadi dipencitna teh samemeh ngalaksanakeun salat Idul. Margi tatkala rengse ngalaksanakeun salat teh eta domba dipencit. Maka sareng Rasul harita mergi eta teh dina keterangan teh anu obrudan. Maka sareng Rasul mandabaha qobla sholat paling laku linafsihi. Lamun sadayana jalma kurban terus jadi pencinta teh qobla sholat samemeh ngalaksanakeun sholat Idul Adha, maka kita mana dengan suku kurban, kita mana yang berpilih, nah itu.
lamun sebenarnya ada dagingnya di digen, kenapa kasus sodako biasa lain kurban, lamun mencirna sampai besolat itu ada. Jadi orang mungkin secara logika kan bakal ngomong supaya selesai gitu, supaya terhibur orang mencirte sampai besolat itu ada. Jadi lamun tema pada soal subuh teh karena satu dulunya memang sholat keluar ada orang pencit lah. Istri pencit make sholat lah dan terus ngeres sholat gampang tinggal lurus. Gitu. Pan secara logika bahkan praktis gitu bahkan nggak bakal lamun ngambil orang lagi kan bakal cepet di bagian itu. Makanya saat terus ngeres sholat keluar ada kan terus dipencit. Tapi ternyata Rasulullah setiap hari bencir entah hewan kurban teh samini sholat itu ada tetasuh ibadah kurban. Semuanya zaman Rasul ketika ayat doma terus dibencir Rasul tetasuh. Lalu setiap hari bagi itu dan ingat entah makasuh sholat biasa. Wa mandabah ba'da sholat sada singsa jama mengencir hewan kurban teh sabada sholat Idul Adha faqad tamma subuhu wa asyra sunnatal muslimin, maka sempurna ibadah kurban serta sesuai syarat sunnah kaum muslimin. Sehingga kita urusan kurban oke karena sesuai syarat namun anu dicontohkeun ku Rasul sallallahu alaihi sehingga dina urusan ngencir wae kan kada sabada salat tanggung tadi di jalan tadi yang inna ma ya tako balu loku minal takir saya suna Allah nanti ibadate ti jalma al takwa margi dina eta ayat dengan harita dua orang anak Nabi Adam Habil sarang Qabil maralehna alasan kurban di dalam kurang untuk sejarahnya panjang gitu ya kan kita akan melaksanakan kurban. Nah ini secara garis besar mereka melaksanakan kurban digambarkan dengan ayat sawabu waktu alaihim naba'ah nai adam ilham prabacatir kuadir Muhammad naba'ah nai adam ilham berita dua orang anak Nabi Adam ilham kalau orang ilham kalimat naba'un ia terkelakkan hiji kejadian namun luar biasa hiji kejadian namun rongkah berikut dengan Al-Quran ayat surat An-Naba ini kata suratnya menyeritakan kejadian namun rongkah kejadian luar biasa ispon roba kurbanan nyata di waktu Habil bin Qabil melaksanakan kurban, jadi dua orang sama melaksanakan kurban. Habil melaksanakan kurban, Qabil melaksanakan kurban, sami dua orang. Tosanos memang jenis yang dikurban dengan benten dengan ayah mengku tatanen kurban ada, ayah mengku imun-imun itu kan dua anak di ayah disebut korban, dua anak disebut kurban, iskor roba kurbanan. Nah ternyata fatuku bilangin ada di hima walam yutakobal minal akor ayat kurban nanu kita lima nyata kurban Habil. Jadi kurban Habil mah kita lima terus berapa walam yutakobal minal akor hari ini lima kurban Habil ceritanya apa terus berapa. Jadi soksan aja dua anak korba sarwa laksanakan kurban ternyata ayah yang diterima ayah anu untuk diterima ayah anu jadi pahala ayah anu untuk jadi pahala maka hari itu pola sorobil laak tulang naka kaulah bakal rehan angin sehingga pulangkaran rasa iri dengki hasud Qabil akan jadi dulurna Habil nepikeun ka manehna harita wani manehna jadi dulurna bahkan pembunuhan pertama
manusia ngabunuh manusia nyata bakala Qabil ngabunuh jadi guruna Habil. Tegaknya dina tafsirman ibu dinaden awalu jari matil kotli pilar di panggilan terjadinya kejahatan pengumuman di muka bumi kata kala Qabil ngabunuh Habil. Maka kita kola sahabil in nama yatakob balu gohu mina mutakin. Saya suna Allah nampi ibadah di jama anu akwa. Sehingga kurang ya sama paham ya hafil makin nampi kurbana kalau sebarang pertama makin ada kita talbet mina mutakin. Talbet yang antara jama anu akwa lagi ibadahnya kesana aku Allah subhanahu wa ta'ala. Hari Qabil kedita lima ku Allah subhanahu wa ta'ala sebab dasarnya lain aku Allah subhanahu wa ta'ala. Saya menjadi dasar dari kediaman Nabi Adam tanpa saya pelaksanaan kurban. Oke, pemeninggal ayat Anusanes kediaman Nabi Ibrahim Oke parantos ayat sarina kurban. Ya kurang ya sedikit tinggal di surat As-Sofat ayat 102 hingga 107. Harita mengingatkan tatkala Ismail menginjak usia dewasa, maka harita datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim mencit anu jadi anakna Ismail. Tadi gambaran dengan ayat ayat falama balago mausaya harita tatkala Ismail menikah usia dewasa usia remaja kola saur Nabi Ibrahim mangga anjeunna ngimpi mangrupakeun wajib ti Allah Subhanahu wa taala kudung mencil dan menjadi budaknya, menjadi anaknya. Harita pun Nabi Ibrahim ditepikin dari Ismail dan menjadi anaknya. Yang gunaya ini aku filmanam ani kan seluruh. Jadi Nabi Ibrahim mundur langsung nolte manena ada yang mencil menjadi anak, tapi ada yang menepikin ya anaknya bapak yang mimpi ani dan baruka yang bapaknya mencintai Ismail paham pola suradina ya abati amatu maru sataji uni insya Allah minasobili. Oh Ismail wahai bapak gitu kan perang pelaksanaan itu lalu di perintah artinya Ismail siap menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak suradina perang pelaksanaan itu lalu di perintah sataji uni insya Allah minasobili. Jadi Nabi Ibrahim lain ketahunya kalau jadi anak lain kenyana ke ayah nolente secara normal mau ayah bapak anu hayang mencit anu jadi budak anu ayah sakumaha budak na baong gitu sakumaha budak na nolente balakuarana itu bener gitu ketika sebetul jadi bapak mau ayah anu hayang mencit anu jadi budak na. Komo iya budak nate budak anu memang kalakuanana ade kasih dari pindahnya anak. Tapi kulantaran Nabi Ibrahim anjeunna yakin dia tidak parenta ti Allah Subhanahu wa taala sok sanajan anjeunna nyaah sok sanajan anjeunna naon teh mun teh mah tuasa tapi dia parenta ti Allah maka anjeunna siap melaksanakan teh parenta serta Ismail oke kulantaran anjeunna terang dia teh parenta ti Allah maka anjeunna siap melaksanakan teh parenta. Sehingga dina iman maka ayat tasbih kan ada definisi iman teh kan tasbih pun jokowi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan
Jadi ayat tasdik ngabenerkeun. Nu disebut ngabenerkeun teh tadi. Jadi meyakini kalawan prak dilaksanakeun mereka tasdik. Lamun teh mah aya jalma yakin yen ieu teh ibadah kurban teh merupakeun syariat ti Allah Subhanahu wa taala, merupakeun sunah Rasul yakin. Bari jeung mereka teh mampu kitu pikeun kurban tapi teu dilaksanakeun, teu tasdik. Sok sanajan namanya ka percaya yen ieu teh perintah ti Allah tapi teu prak, teu masuk tasdik. Ari tasdik mah bener-bener artinya yakin bari sakubah Nabi Ibrahim yakin dia perintah Allah Subhanahu wa taala anjeunna prak bari ngalaksanakeun naon di perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga falamma aslama wa talahu lil jabin dina ayat pertanjelaskeun maka harita kakaluarana Nabi Ibrahim sareng Ismail para musumrah geus siap ngalaksanakeun eta perintah. Watalahu lil jabin maka harita Ismail teh digolehkeun pipina di naon teh di jiga nu naon teh posisi bari kuncir jadi pipina teh terus digolehkeun ka dieu di siap di kuncir maka harita warna daena ku alia Ibrahim qad sadda kami berdoa surah Allah wa Ibrahim anjian des sodak tarbukia. Jadi Nabi Ibrahim tasdik karena wahyu ya Allah subhanahu wa ta'ala artinya anjina yakin kalawan prak sok sanajan dina praktekna Nabi Ibrahim tecios mencil menjadi budakna nanging anjina parantos ngalaksanakeun parintah ya Allah subhanahu wa ta'ala inna kadzalika najil muslimin inna adalah huwa balakum bin ayat terakhirnya wafadainahu bidibin abim serta kami ngaganti dari semangatnya tetap berdiri bencir kecios di bencirnya di bentosku doma berarti kalau begitu maksud dan lurus Nabi Ibrahim yang melaksanakan pemerintah saya sekipu tetap Nabi Ibrahim melaksanakan pemerintah hati Allah bagi adanya paratos yakin serta perang melaksanakan sok sanajan mencintai Ismail lama terus. Jadi di zaman Nabi Ibrahim oke, ya para saya pelaksanaan ibadah kurban. Hadirin yang kuat iman menerima kumuloh, tak sayangnya tak kalah kareuran sadaya, tak kalah mainan dia ibadah, maka tangtosna kurang sadaya pada saingnya gagancangan. Artinya gagancangannya mempersiapkan itu melaksanakan etika ibadah. Bagi sakapeungna tatkala ibadah berkaitan sareng sejumlah harta nu dikaluarkeun, ieu teh berbagai alasan sehingga teu melaksanakan etika ibadah. Bagi sok sanaos teh anu hukumna sunah dan hukumna ge sunah, teu wajib. Mun teh anu teu melaksanakeun kurban dosa mah moal dosa. Dan hukumna ge sunah. Ngantang musna hari kami jalmi anu mu'min mah bakal bersiap-siap bahkan jalma anu memang bener-bener hayang melaksanakan kereta ibadah dibela anakmu di asasi dibela anakmu di segera sana supaya terkumpul mampu melaksanakan kurban. Nah, komo bikin jalma anu bahkan jalan ke mampu wae kan kita kumpul kan tabung gitu. Makanya kan di tiap jalan ke supaya tabungan kurban gitu. Salah misa tahun kan tabungnya keras gitu. Jadi tak kalah dari sakit kakar ilu ada hati pemilihan masih kena kira nah antun nabihan gitu. Mereka memang gaduh semangat, gaduh tujuan supaya bisa melaksanakan kurban. Komo terjami anu mampu. Bahkan ayah menibatkan sok kenal sok benar kaya wang sunah ayah menibatkan yang terjami anu mampu mas sunah muakadah tapi tetap kue pada disebar sunah muakadah ya kue mas sunah. Bagi keterangan Rasul
mankana laku sah walam yudohi pala ya probana musolana. So Rasul mankana laku sah sisa jama anu ngabubaran kemampuan boga harta mampu bikin kurban walam yudohi ternyata mereka melaksanakan kurban padahal mampu. Lamun ayeuna ayeuna saham kurban teh rata-rata 3.5 juta atawa nepi 2 juta atawa nepi 3.5 juta langkung mereka teh mampu dikeun kurban teh tapi ternyata teu ngalaksanakeun kurban. Maka Rasul pala ya robana musolat ulah deukeut-deukeut kana tempat salat kami Rasul. Jadi lain berarti dicari ulama masjid gitu. Ngan Rasul benar tersebut kajalma anu mampu tapi ke ngalaksan diri kurbannya. Itu penting-pentingnya ngalaksan diri kurbannya. Hadirin di waktu iman dari mengumur tahun ini kan ayatkan tadi maksudnya pembukaan wasarimu ilama firoti mirobikum wajan natin aku hasama waktu wahar mengidat ilmu takin wasarimu ayat mengharuskan wasarimu ilama firoti mirobikum badiru bila amali soleh berubah jangan melaksanakan amal-amal soleh. Wasarimu ilama firotin kurwa gancana kana pangampura wajanatin yang kana meraih surga arbunas sama waktu waha anu legana eta surga tesalga langit jengi. Mereka itu kan di neta ayatnya kalimat jannatun nangkot. Mereka dina Al-Quran sok di serat kata kalimat jannatu jama jannatun tapi dia mah jannatun jadi mungkin hiji wae surga nanti salga langit jen bumi bahkan seres langit kan langit kayak seberapa habis langit salga langit jen bumi kata ini surga. Pemininga karena tingkatan surga, dina sabari surga dinaikkan tingkat pangluhurna surga teh nyata surga firdaus. Jadi ada tingkatan. Jadi lamun hotel lama gitu kan, aya hotel anu berbintang 5, aya hotel anu bintang 3, kan bintang 1, aya memang naon teh fasilitasna leuwih hanap teh. Surga lupang luhurna teh surga firdaus. Di dalam dina hotel yang hotel lupang lengkapna gitu. Tadi sebut firdaus otomatis bakal benten sekarang surga-surga tingkatan di bawah. Dari kerurang mari surga mana pun penting surga. Nu penting mah ulah asuka jero neraka. Dan lamun dewa tingkatan surga pangluhurna teh surga firdaus anu hiji surga teh legana teh salga langit-langit jeung bumi dunya kurang kecicingan masalah dari apa dunya surga mah salga dunya jeung langit kada teh di surga sehingga ada sahabat Rasul wae Rasul surga teh salga langit jeung bumi. Hari neraka di mana cerita sahabat itu? Berarti pulega-lega naik kan surga. Tadi naik keterasna, walau dijelaskan, nyata alazina yunfikuna fisarohi wadurrohi. Jadi anu ngidat dia mutakin, teta anu surga disayai ketika jalan kakwatin, kumaha mutakwatin. Nyata alazina yunfikuna fisarohi wadurrohi.
hartana bodina kaayaan naon teh loba harta atawa dina kaayaan miskin. Dina tafsirna dipunyakeun fil yusra wal usri, bodina kaayaan keur aya dina kagampangan dina kahirupan teh atawa dina kaayaan kasulitan. Jadi anu pikeun jalma anu takwa mah infak teh lain wae keur boga harta. Bahkan keur ripuh oge, keur kesulitan oge masakeun infak. Nu salajengna walata dinina ulin. Oge jalma anu nahan tamak. Salajengna wa'afina aninas jeung anu ngamaaf ngampura ka dia sareun. Jadi jalma anu impak bodina kaayaan keur subur makmur atawa dina kaayaan susah, oge jalma anu nahan ngampuin, oge anu ngampura ngamaaf ka dia sareun. Jadi aya keistimewaan umumna jalma kan impak berarti kelebihan dina harta kan. Kalau bawa harta impak wajar gitu. Tapi ari jalma takwa mah sok sanajan teu kakurangan oge malah teu impak. Sarta waka dimina uih nahan kaal. Aya anu ngajelaskeun yeun al-uih teh asaddu minal bodoh. Ayat yang lebih sebagai yang lagi al-Qur'an aslul bodoh. Lamun jalma ngamak, maka setiap jalma wajar buat ngamak. Jadi lamun jalma tengamak, kata tenormal. Sanormalnya normalnya jalma lamun jalma kudu buat ngamak pasti bakal ngamak. Ngan ari jalma anu takwa maka ini al-Qur'an bisa nahan. Jadi lamun al-bodoh ta'amak ta'al-bu'idma dimana buah ta'amak panon ngerem terus bibir roke sosoromot lengan roke lengan suku najong ta'al-bu'id pirang-pirang ya'amak namun buah ta'amak lamun setelah dengan gunakan lengan yang sukuna tengah gunakan lisana menyediakan minimal panonan motor tapi ada jalan takwal bisa nahan takmak sehingga temimurkan kerugian temimurkan kerusakan dari dalam sedih sablam jalan kebisanahan takmak pirang-pirang kerusakan, kerugian pulantaran akibat jalan ngamuk. Salaki ngamuk kalau jadi pemajikan kan minimal piring mah diuruskeun. Leuwih kitu tipi diuruskeun yen poin dieu. Lamun jalan takwa maka bisa nahan eta hal. Jadi henteu nepi ka ngalakukeun perkara-perkara minimal terimbulkan hasil dari alam sehir. Oke, wa'afina aninas. Kalimat afina aninas yaitu ngakampura ngamakak jalma sehir soksana aja kata jalma teh itu mental ngakampura. Lamun gitu maka kayak jalma digawe kesalahan dari alam sehir. Tak ada jalan menunggu kesalahan yang tidak datang gitu. Mental yang murah, yang murah unungges dijel atau unungges naone kumanena berbuat dolim atau berbuat kesalahan gitu. Nah murah yang ada jalan kesalahan, jalan malu berbuat kesalahan nah, mental yang murah. Iya makan biasa, kalau dia makan dikasih yang murah kan.
Tapi ari akina aninasma jalma takwa mah ngahampura ka jalma anu sejen, sok sareaya eta jalma teh teu menta dihampura. Kan ieu teh sejen. Bakal sakabun makan beberapa mungkin kemerintahan yang pura terus kemerintahan yang pura ditutup itu dari nah pura berpikir kayak istilah kan namanya rupu padung rapu lemah itu mual nah pura pada teh namanya sifat lain yang mau tanpa dari jalan mau tanpa lemah nah pura ada masyarakat di mana jalan masyarakat ini kesalahan sok sebenarnya jalan yang kesalahan itu mentalnya kurang. Hadirin di waktu ini menimbang umroh, oke setelah jenah di negara sedaya, walazina bisa faalu fansatan awalamu anusahun zakaru roha pastafaru bidun bihim wa mayakfiru binubah ilawah walam yusir alam. Jadi sifat jalan pertama tadi kan dilipa dina keayaan senang, oke dina keayaan susah bisa ngamu oke luka tilu ngamahak kajama sejir sok senaja itu minta yang pura tanpa obat walazina iza pahalu panisatan awdolam panusahu iza pahalu roka pastan pahalu diunggi jama dimana gawe perbuatan fahsya di mana tema di saat menggawe perbuatan salah, perbuatan dosa mungkin wae jalma mungkin tidak di saat kondisi tertentu berbuat dosa, berbuat fahsya tapi pikir jalma mungkin di mana menggawe dosa zakaru roka manina gancang tidak tahu pastal baru di bumi usaka mental yang pura karena dosa maranehanna. Mati warna yang biru berubah ya Allah. Mualai yang bisa ngantura ini Allah. Jadi jalan mengumimah di mana tidak ada masa buruk-buruk obat. Mari yang penting tadi lain wae mental yang pura tapi walam yusiru alama palu temulangi diri tengalak sangat berdiri karena namun dibigalkan. Jadi tobatnya lain rasa kadar menyesali yang tadi yang pura tapi tengalak sangat berdiri ya tak dosa ayah jalma lebih pak pulang kadar menjauhi dosa pun itu enggak ngerasa menyesal ngerasa hadur lebih kecuri itu seberbuat dosa kaduhun tapi ternyata terlilah di hari kita berdiri terasa dosa kenapa itu disebut tobat? Mereka itu disebut tobat nah, walam yusiru alam ma'al temulang diri karena dosa anus di gawinya. Ini 25-50 mudah-mudahan orang sadaya biasa memelihara kata kuali orang kalau sebarang orang Allah mereka sebarang waktu setelah kontor orang melaksanakan diri sahur sosialan sosialani. Nah ini kan jelas tujuan karena lama-lakum takatun. Jadi jama anu tasabah dasawun sabar bulan Ramadan maka anu paling penting kurang dipertahankan karena takwa dipelihara kudu terus aya dengan diri kurang demi kurang menghadapi sasi-sasi anu salajengna margi dina ibadah dina waktu-waktu anu salajengna pemerintah mengayunah sasi dua koda sasi bayu sasi dunia maka ayat bayunan di badan kurang dari dasar nanti maka di mana terjaga takwa dengan diri kurang maka kantos di badan kurang dasarnya takwa kalau sebenarnya margingan mumpul di dalam takwa ditambina ibadah kalau sebenarnya Robana tidak berbinasa.